Ini tanya pula sebanyak-banyak solat sunat tahajud itu beberapa rakaat ko dan digalak ko di dalam ini bulan mengerjakan dengan cara berjemaah. Sebagaimana setiap masjid ada mengerjakan dengan secara berjemaah mulai daripada malam 21 hingga ke akhir malam. Ya. Ya, kalau tengok zaman salaf dulu. Nah, zaman salaf dulu tu dia apanya dia semayat dengan malam. Ada setengah tu dia bagi semayat di petang ni 20, manakala tengah malam pula tu tambah 16 lagi. Seperti ahli Madinah buat. Nah, ada setengah dia semayat di petang ni 20, patah tengah malam 8. Pas witir tengok ada witir selalu lek petang, ada nanti takhir witir. Dia boleh 2-3 cara tu. Nah, macam nak Abu Bakar dia witir selalu. Pas dia bangun tengah malam dia semaya apa nak semaya. Turuk apa ni Pak Umar dia semak witir tengah malam. Abdullah ibn Umar dia semaya dulu witir lalu petang. Lepas tu buat tengah malam bangun nak semaya pula dia semaya dulu satu rakaat. Seolah-olah mengganakkan dengan witir dulu, jadi seolah kata witir dah tu jadi ganak kelik semula. Bila ganak semaya nak mayanya anak, lepas tu witi. Lepas tu dari segi tahajud nama bagi semaya malam saat ni. Nah, pas kita nak berapa rakaat itu boleh saja. Lepas tu ada riwayat hak kata daripada Nabi tu ada 8, ada 3 capung dengan 3 jadi 11. Ada pula riwayat 10 capung dengan 3, ada 3 apa 13. Ada pula 15. Lepas ada pula orang boleh buat tahajud 8 witir 11. Jadi berapa? Banyak caranya. Itu dia. Penanya lebih lagi bulan ni nak rebut bulan ni. Lepas tu masalah jemaah. Hak maksud dalam kata ditutup padanya berjemaah. Dia bila apa sebenarnya ditutup padanya jemaah? Iaitu raya sebagaimana dua raya lah. Lepas tu semaya apa lagi ditutup pada jemaah, semaya istisqa minta hujan, semaya gerhana sama ada matahari dan bulan, dan semaya witi pada bulan Ramadan. Nah, bila bulan tak bulan Ramadan tak dituntut padanya jemaah. Jemaah pun boleh, bukan dilarang. Dia ingat kadang-kadang nak larang tak boleh. Dia tidak dilarang, mana tak dituntut padanya jemaah. Tapi nak jemaah pun boleh. Apa begitu juga semaya tahajud qiyamul lail. Nah, tak ditutup padanya jemaah lain pada Ramadan ya. Tapi nak jemaah pun boleh. Tu dia luah, pendek kata luah. Pendek kata bagi orang nak buat amal tu gak ada apa. Kalau hak pelahir balah tak leh tu. Kalau nama bobeng, orang dia bobeng. Siapa tak jump tak leh nak buat apa lagi. Dah itu ya, orang sunnah tak sunnah tu selera habis. Itu dia. Jalan amal ni luas sangat.